صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهم. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darajatnya. Nonton dengar pun tak faham. Ha, ini yang moden sikit. Jadi kita baca pun kita syok kan baca. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, muka Nabi, di hari akhirat kelak nanti, ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, begitu banyaknya fadilat berselawat pada baginda, mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang Maha Tinggi untuk mereka yang berselawat tiap hari 100 kali. Kita dengar pun boleh faham. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam, sallu alaihi wasallimu yashfa'alana yawmaziham. Kita dengar pun kita boleh faham. Baca.